Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, setelah berlabuhnya tirai pilihan raya negeri beberapa hari yang lepas, sudah pasti kemenangan-kemenangan yang sudah dirangkul menjadi kekuatan kepada sesebuah parti dan gabungan di Kedah, Kelantan dan Terengganu yang dipimpin oleh PAS ataupun PN dan Negeri Sembilan, Selangor serta Pulau Pinang yang dimenangi ataupun yang berjaya ditawan oleh Pakatan Harapan BN. Saudara-saudara, akhirnya berita susulan yang dinantikan ramai orang dan sudah pasti ini mengejutkan. Satu artikel dari Harapan Daily, di sini saya akan bacakan artikel ini kepada Anda semua. HarapanDaily.com bertajuk, Tuanku Muhriz tegur pihak gugat kestabilan kerajaan negeri tanpa sebab munasabah. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir, menegur pihak tertentu yang cuba untuk menggugat kestabilan kerajaan negeri tanpa sebab munasabah. Sebaliknya, titah baginda, ia hanya bermotifkan kepentingan pribadi. Kebelakangan ini, Kerajaan Negeri Sembilan telah menambah baik kualiti pengurusan dan pentadbiran, terutama dari sudut integriti dan kecekapan. Namun, pada penggal lepas, terdapat pihak yang cuba untuk menggugat kestabilan kerajaan tanpa sebarang sebab. Sedarlah bahwa tindakan seperti ini tidak mendatangkan sebarang kebaikan. Malah, ia menyebabkan pentadbiran negeri terjejas dan rakyat menjadi mangsa, titah baginda. Tuanku Muhriz bertitah demikian pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Balairung Seri, Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah petang tadi. Baginda mengingatkan semua wakil rakyat yang dipilih pada pilihan raya negeri Sabtu lalu supaya melaksanakan amanah dan tanggungjawab sepenuhnya. Baginda bertitah, wakil rakyat perlu melaksanakan amanah diberi rakyat dengan menyuarakan segala permasalahan serta keperluan mereka dalam merangka dan melaksanakan sesuatu dasar atau keputusan. Semua wakil rakyat yang telah dipilih diingatkan bahwa kamu telah diamanahkan oleh rakyat untuk menyuarakan segala permasalahan serta keperluan mereka. Justru, fokus dan keutamaan kamu adalah kepada kepentingan dan perkhidmatan untuk rakyat negeri ini. Kesetiaan utama kamu ialah untuk negeri, bukannya kepada mana-mana parti politik ataupun keperluan pribadi, titah baginda. Baginda turut bertitah mahu melihat kecemerlangan yang telah ditunjukkan pada penggal lalu diteruskan dan diperbaiki sekiranya ada terdapat sebarang kelemahan. Beta ingin terus melihat kerajaan ini ditadbir dengan asas-asas ketelusan dan accountability yang kuku. Di samping itu, beta mahu semua urusan pentadbiran di jabatan serta agensi kerajaan yang ada di negeri ini bebas daripada sebarang unsur penyelewengan serta salah guna kuasa, titah baginda. Artikel ini pada 14 Ogos dari harapandaily.com. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, hari ini terdapat satu spekulasi baru. Terdapat satu ulasan baru yang menarik. Terdapat beberapa maklumat yang saya terima. Ini berkaitan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Kita juga tahu kekuatan Perikatan Nasional, gabungan Perikatan Nasional adalah
dari sebuah parti yang sangat kuat di Malaysia, tidak boleh dinafikan, yaitu anggota komponen di dalam PN, parti yang dipimpin Tan Sri Abdul Hadi Awang, yaitu PAS. Umum juga mengetahui pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, parti PAS yang menang paling banyak kerusi di antara parti-parti yang lain. Dan pada pilihan raya negeri, sekali lagi membuktikan PAS adalah parti yang kuat. Menang 100 kerusi semasa PRN berbanding Parti Bersatu di dalam gabungan Perikatan Nasional. Akhirnya timbul persoalan yang amat-amat mengejutkan dan menarik minat ramai orang untuk mengulas perkara ini, terutamanya di kalangan pemerhati-pemerhati politik dan juga netizen-netizen, bahkan mungkin juga sampai kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurus PN. Setelah keputusan PRN di 6 buah negeri telah rasmi dikeluarkan, Muhyiddin Yassin antara yang pertama untuk menggesa Anwar dan Zahid meletakkan jawatan. Tapi dalam sebuah artikel ataupun ulasan dari syabudin.com, Mahyadin sepatutnya letak jawatan, Hadi Awang lebih berwibawa memimpin Perikatan Nasional. Sejak semalam, artikel dari ataupun ulasan dari syabudin.com pada 14 Ogos. Sejak semalam, beredar satu poster di media sosial tentang kedudukan parti yang mentadbir negeri sebaik berlabuhnya tirai PRN. Disebutkan dalam poster itu, PAS kini mentadbir Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. BN mentadbir Perak, Pahang, Johor dan Melaka. PH mentadbir Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. GRS di Sabah serta di GPS di Sarawak, di mana Bersatu soal Syabudin. Oh, terbukti dan ramai kini tersedar bahwa Bersatu tidak memiliki satu negeri pun di bawah tadbirannya di negara ini. Kesiannya, setelah berakhirnya PRN yang memperlihatkan hajat besar PN untuk menawan negeri dikawal PH, khususnya Selangor, tidak menghasilkan kejayaan. Ketiadaan negeri ditadbir Bersatu ini juga menyerlakan lagi satu lagi sisi kegagalan Muhyiddin selaku presiden parti. Adalah jelas lagi nyata kini, parti yang benar-benar unggul dalam PN ialah PAS dan bukannya Bersatu. Saudara-saudara, pagi ini saya juga dikejutkan dengan satu keputusan mahkamah di mana Muhyiddin Yassin dilepas. Muhyiddin Yassin dilepas bebas 4 tuduhan guna kedudukan untuk suapan RM232.5 juta. Kita ucapkan tahniah. Tetapi saya rasa sebagai pengurus PN, Muhyiddin Yassin juga harus berjaga-jaga dengan ulasan dari syabudin.com ini. Dengan isi ulasan ini di mana menunjukkan Parti Bersatu tidak mentadbir mana-mana negeri. Dalam ulasan Syabudin lagi, menyusuli kejayaan memenangi paling banyak kerusi parlimen pada PRU15. Pencapaian PAS sekali lagi amat membanggakan dalam PRN yang baru saja berakhir. Tidakkah dengan keadaan ini, menurut Syabudin, Mahyadin sepatutnya ada sedikit rasa malu dan wajar meletakkan jawatan selaku pengurus PN. Di sisi yang lain, jika dibandingkan antara PAS dengan Bersatu, parti pimpinan Hadi Awang itu juga sentiasa jelas hala tuju perjuangannya serta amat berwibawa di mata pengundi. Itu yang benar-benar diterima oleh pengundi Melayu ialah PAS, dan apa yang berlaku sepanjang kempen adalah kebangkitan gelombang hijau dan bukan gelombang biru kelabu. Lalu bila lagi
Mahyadin nak letak jawatan dan serah jawatannya kepada Hadi Awang soal Syabuddin. Dengan kedudukan parti yang kukuh, berwibawa dan sentiasa berkembang, ahli parlimen lebih ramai serta menguasai empat negeri, PN sepatutnya lebih wajar diketuai oleh pemimpin daripada PAS berbanding Bersatu. Jadi, untuk itu saya sangat setuju dengan ulasan dari Syabuddin.com. Lebih daripada itu, diketika menantunya sendiri sedang dicari SPRM dan dipercayai berada di luar negara sejak Mei lalu, beliau terbukti gagal memainkan peranan yang signifikan, sama ada memberi maklumat di mana menantunya berada atau mengarahkannya balik dengan segera. Sebagai bekas PM dan masih bercita-cita untuk jadi PM, Mahyadin seharusnya sedar beliau ada tanggung jawab moral untuk memastikan dirinya serta ahli keluarganya sentiasa patuh kepada undang-undang. Kalau itu tidak mampu dilakukan, lebih baik jangan bertangguh lagi nak letakkan jawatan dan serahkan saja jawatan pengurus CPN kepada Hadi. Adakah dengan ini calon Perdana Menteri terkini dari Perikatan Nasional adalah Tan Sri Abdul Hadi Awang? Katakan PN konsisten sehingga PRU ke-16 konsisten dengan pengundian rakyat sokongan yang padu setakat ini dapat dikonsistenkan sehingga PRU ke-16. Adakah Hadi Awang masih lagi akan menyerahkan jawatan ataupun calon PM dari Perikatan Nasional kepada Mahyadin? Jadi ini juga saya rasa salah satu ulasan yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Tonton dan teman-teman, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.